Nah, ini ya cara bersihinnya menggunakan oxacillin. Oxalic acid. Nah, coba dipraktekkan. Terlihat kotor sekali, berkerai. Taburkan beberapa tempat yang memang benar-benar berkarat dan berkerak. Nah, itu. Kemudian kita ratakan. Kita ratakan. Agar seluruh bagian terkena. Nah, ini bekas-bekas air yang dari keran ini nih, kerannya. Waduh, hitam sekali ini ya. Kalau bagian dinding ini mungkin perlu waktu yang cukup lama, perlu berulang-ulang. Coba kasih dikit. Tuh kan, susah. Mungkin perlu berulang-ulang. Karena memang ini udah terlalu ini, terlalu tebal. Perlu tindakan khusus. Nah, ini pas tetesan dari keran. Nah, kelihatan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Dan udah kelihatan kan, sebagian udah kelihatan. Nah, ini bagian yang udah jadi bersih. Nah, ini ada reaksi bersih. Tabur-taburin aja. Ratain. Agak lama dikit. Nah. Kemudian diamkan beberapa waktu ya, kira-kira kurang lebih berapa menit gitu, sampai benar-benar bersih sendiri. Nanti bersih sendiri itu. Nah, itu kelihatan kan berubah. Nah, kelihatan berubah kan. Nah, begini caranya. Jadi akan berubah dia. Yang tadinya kotor. Nah, ini yang belum. Ini yang belum dikasih. Ini yang udah dikasih. Nah. Tunggu setelah beberapa lama. Ini sampai warna semen yang ada pada nat itu ya, semen yang berwarna itu, sampai dia terkelupas. Makanya terlalu sering ini akan merusak juga, apalagi menggunakan produk yang cair lebih keras, sehingga kebanyakan ya merusak bagian nat, nggak berolong.
tebal yang udah keraknya tebal ini. Nah, setelah rata kita diamkan. Nah, ini kan kelihatan bagian yang ini belum dibersihkan. Nah, ini kelihatan sekali ini yang belum dibersihkan, warnanya seperti itu. Kemudian yang udah dikasih serbuk pembersih tadi, serbuk pembersih. Nah, judulnya serbuk pembersih. Nah, ini yang udah dikasih serbuk pembersih ternyata begini. Ini sadar. Ini yang tidak kena serbuk pembersih, warna aslinya seperti itu. Nah, tuh. Nah, bagaimana? Bagaimana? Udah kelihatan hasilnya kan? Nah, seperti itu. Kalau disiram mungkin kelihatan. Nah, itu dia. Nah, ternyata bekerja. Kelihatan sekali. Nah, itu yang tadinya tebal juga jadi kena air dari sini juga. Ini semua kotorannya. Oke, begitu cara penggunaannya. Ya, ini air yang dari situ nanti mengalir ke sini, itu juga akan bersih semua dengan sendirinya. Begitu caranya. Oke. Selesai.